Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu kembali di channel kita. Oke, pada kali ini kita akan melakukan yaitu mengatasi permasalahan pada rem mobil kijang ini yang dalam karena masuk angin. Ya, di sini kita lihat ini remnya ini dalam ini karena masuk angin. Ya, di sini kita mau lakukan penyetelan untuk membuang angin yang ada di selang-selang remnya. Oke, ini di bagian depan ini ada nepel untuk membuang anginnya. Di mobil ini ada 4 buah nepel yaitu di setiap rodanya. Yaitu di nepel ini nepel bagian depan bagian kanan dan di depan bagian kiri serta 2 buah di bagian belakang. Nah, ini di bagian depan ini nanti kita mau setel untuk membuang anginnya. Oke, untuk proses pembuangan anginnya ini kita harus lakukan untuk mobilnya harus hidup mesinnya supaya mempermudah kita penyetelannya. Oke, ini kita beralih ke bagian roda sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat ini adalah nepel untuk membuang angin yang ada di selang-selang remnya. Nah, ini di bagian depan bagian kiri. Dan kita mau lihat untuk di bagian belakangnya ini. Ya, oke, kita mau lihat yaitu nepel untuk membuang angin di bagian belakang. Nah, di sini bisa kita lihat, nah itu bisa kelihatan itu di bagian roda sebelah kiri itu adalah terdapat nepel untuk membuang anginnya. Nah, ini untuk di sebelah kanannya. Nah, di sini bisa kita lihat tuh itu adalah nepel untuk membuang anginnya. Oke, di sini mau kita buang anginnya. Untuk melakukan kita membuang anginnya, kita harus melakukan dengan 2 orang, yaitu yang satu untuk memompa pedal rem di bagian atas dan satunya untuk mengendorkan baut nepelnya supaya anginnya terbuang. Ya, ini kita mau lakukan untuk membuang angin yang ada di roda depan bagian kanan. Untuk membuang anginnya biasanya kita menggunakan kunci yaitu ukuran 10 mili. Ini lagi proses untuk pengendoran baut nepelnya. Ini lumayan agak susah karena sudah berkarat ini. Remnya kotor. Nanti ya. Ya.
Ya, angin sudah kita buang, dan ini tinggal roda satu lagi untuk sebelah kanan bagian belakang. Ini kita buang juga anginnya. Ya, oke, angin sudah kita buang semua, dan di sini kita mau coba untuk menginjak pedal remnya bagian depan, gimana, apakah rem udah lebih tinggi atau belum. Oke, bisa kita lihat, ini bisa kita rasakan, ini rem sudah lebih tinggi daripada yang tadi. Oke, begitu ya teman-teman, cara untuk melakukan itu membuang angin pada selang-selang rem mobil. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.